Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Buat saya tahun 2022 ini tahun yang cukup panjang dan melelahkan tapi juga seru karena begitu banyak hal baru yang kita lakuin ya. Salah satunya upgrade Fortuner ya. Upgrade Fortuner dari tahun 2016 sampai ke 2020 kita bisa ubah ke 2022 seperti mobil ini guys ya. Ini cukup banyak kita ubah ya dibandingkan kita mengubah yang Innova Reborn ya di tahun 2021 kita ke Fortuner ini jauh lebih banyak guys. Hal-hal yang lain yang saya dapatkan dari YouTube channel ini yang saya juga lihat yang cukup mengejutkan ya, review dari Innova lama itu ya guys yang kita modif ke 2015. Ya, itu faceliftnya seperti itu view-nya udah 700 ribuan ya. Terus bertambah terus ya. Halo guys, ada cara baru untuk kalian beli mobil. Udah tahu caranya guys? Kita lihat yang satu ini. He's a tough. He's pretty. Want you found a perfect car, some certified car? Can't pick it up yourself. No question asked. Harga pasti tanpa biaya tersembunyi, garansi 1 tahun, money back warranty, dan kualitas mobil yang terjamin. Itu untuk yang kalian yang beli guys. Bagaimana dengan kalian yang akan menjual mobil kalian? Gimana dengan yang jual guys? Jual tanpa repot, pembayaran sangat-sangat cepat. Ya, jadi mobil-mobil di Karsam sudah diinspeksi di 175 titik dan akan segera diperbaiki dengan standar kerja yang tinggi. Dapatkan mobil impian kalian hanya di Karsam, guys. Dan caranya gimana? Kalian bisa klik dengan link di bawah ini. Kemudian juga untuk Innova, kita juga yang baru ya, yang produk baru untuk Innova Reborn, kita ada body kit Saphir ya guys ya. Body kit Saphir, tampilannya cukup sporty kalau dibandingkan dengan Venturer yang ya mainstream ya. Tapi lakunya Venturer lebih banyak, tapi buat saya di Saphir itu lebih seru guys ya. Kemudian juga untuk Innova ya. Innova ini ceritanya juga unik ya buat saya. Saya ketika ganti mobil Innova, saya lakuin satu dua hal untuk iseng sih, untuk modif ya. Karena saya lihat mobilnya cukup banyak di jalanan, tapi di Semarang sini khususnya banyak yang standar guys. Jadi saya lihat kok kurang seru. Akhirnya ketika saya membeli sebuah Innova ya, yang saya kepinginnya harusnya warna hitam atau putih, tapi dapetnya silver guys ya. Namanya mobil bekas,
Dapatnya silver, saya gantian kebingungan. Ini mobil mau diapain, modifnya kayak apa, nggak tahu. Ya, tapi ya bersyukur saya dapat stylenya. Akhirnya saya bikin motif headlampnya yang BMW style itu, yang double proji segala macam. Ternyata juga jadi tren ya. Trendsetter entah untuk yang lain, tapi untuk di workshop kita permintaannya cukup banyak karena kita itu handmade, antara permintaan sama kita bikin nggak seimbang ya. Tapi itu buat saya itu pengalaman baru yang cukup seru ya, bikin modifan-modifan baru yang bisa bikin sebuah tren yang baru. Jadi di pertengahan tahun ini kita banyak ngerjain mobil-mobil daily juga nih guys. Kita banyak ngerjain expander yang kita upgrade dari body kit, kita upgrade juga bagian jok, kemudian kita juga upgrade di bagian kaki-kaki mereka. Terus kita juga banyak kemasukan mobil-mobil kayak Livina nih guys. Kita ada ngerjain 2 restorasi Livina, kemudian beberapa Innova Reborn dan Kijang kapsul juga. Kemudian kita juga banyak mulai ngerjain PPF nih guys di tahun ini. Jadi kita kemasukan beberapa mobil yang kita PPF. Ada Toyota Foxy, kemudian Land Cruiser VX200, kemudian Mercy G-Class ya guys, yang kita kerjakan di bagian PPF-nya. Kita mulai kerjakan itu di tahun ini. Kemudian untuk modif Fortuner, kita dapat 2 mega project yang sangat besar nih guys. Yang pertama, kita upgrade Fortuner VRZ menggunakan lim gain kit yang kita upgrade di bagian headlamp, grill, stop lamp, bumper belakang. Kita juga upgrade di bagian wrappingnya ya guys, kita wrapping jadi warna abu-abu, yaitu menggunakan warna Nardo Grey. Kemudian kita juga upgrade kaki-kaki mereka, dan yang kedua kita upgrade Fortuner VRZ jadi Legender ya guys. Pertama kita cat warna mobil ini jadi Soul Crystal Red, color code punya si Mazda. Kemudian kita upgrade pakai body kit Legender guys. Legendernya ini full set, kita juga upgrade di bagian body kitnya. Di bagian headlamp juga kita upgrade, stop lamp seperti yang biasa kita upgrade. Jadi sangat ganteng ya guys. Bagian interior kita juga upgrade gila-gilaan. Jadi untuk bagian interior, untuk jok kita pakai punya Mercy guys di bagian tengah. Jadi Fortuner ini cuma 4-seater, di bagian tengah kita pakai 2 dengan konsol besar, dan di bagian depan kita pakai juga yang elektrik, dilengkapi juga dengan meja elektrik ya guys. Jadi salah satu hal gila lagi yang kita kerjain di tahun ini yaitu kita juga ngerjain Vios guys. Vios yang merupakan mobil ekstaksi. Mobil ini sudah 300.000 kilometernya, ownernya membeli dan masukin di workshop kita. Pertamanya memang nggak jelas ya guys, bentuknya udah nggak karuan, velg juga culun banget. Kemudian kita langsung ganti pakai ala kita guys. Kita ganti dari bagian kaki-kaki, kita ganti velg, kita ganti ban. Terus kita juga ganti di bagian interior. Di bagian interior kita ganti untuk red rim jok, kita kerjain juga ambience light-nya, kemudian karpet, audio, dan lain-lain. Di bagian eksterior yang salah satu yang cukup gila nih guys, kita juga kerjain di bagian body kit-nya. Body kit kita langsung full custom sesuai ala Garuda Jaya. Terus kita headlamp juga custom, stop lamp pun juga kita custom ya guys. Headlamp kita bisa lihat nih, kita pakai 3 mata atau 3 proyektor. Jadi seperti model-model Alphard ya guys.
sangat terang juga untuk sinarnya. Untuk bagian belakang juga kita upgrade di bagian bumper dan body kitnya. Dan nggak lupa juga kita tambahin ducktail biar mobil ini tambah ganteng. Kemudian guys, di penghujung tahun 2022 ini kita juga selesaikan proyek-proyek yang tidak biasanya. Kita selesaikan Avanza, kemudian beberapa unit Hiace, kemudian juga beberapa unit lagi Pajero-Pajero tipe lama guys ya, keluaran 2009 sampai 2015. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang baru untuk kita ya dalam memodifikasi. Seperti ini di dalam sebuah Hiace ya. Terus kita buat yang variatif, baik di atap, di partisi, di jok ya, desain-desainnya kita terus buat, kita terus ubah, dan tidak satu pun yang sama guys ya. Setelah pengerjaan pun kita lakukan banyak QC, banyak running test ya, untuk memastikan bahwa unit yang kita kirimkan ke customer adalah yang terbaik. Oke, kalau untuk 2023 ya guys ya, kita belum tahu ya kalau arahannya mau akan kita tetapkan, kita mau benar-benar nih, misalnya kita ngomong modif Innova Scenic dengan luar biasa, kita juga belum bisa ngomong seperti itu. Pasarnya seperti apa kita juga nggak tahu, kita lebih ngikut aja nih pasar mau bawa kita kemana, dan kita selalu persiapkan dengan semua yang terbaik. Antara lain yang kita sedang persiapkan motor-motor elektrik untuk jog, Innova Reborn itu saya harap di akhir Januari ya kita udah bisa kerjakan Innova Reborn untuk pemasangan jog-jog elektriknya guys ya. Motor-motornya udah datang, tinggal kita coba aplikasikan, ketika sudah semuanya oke baru berani kita jual. Kita akan share ya di Instagram kita, di channel YouTube kita kalau kita udah bisa guys. Ya. Tahun 2023 ya kita optimis, kita mau terus mencoba berkarya ya, kita juga mau hati-hati dan kita juga mau optimis ya untuk terus berkembang bersama-sama dengan kalian. Oke, thank you guys sudah nonton YouTube kita sampai hari ini, udah 2 tahun lebih ya kita eksis di YouTube, dan YouTube banyak membantu kita untuk bisa memberikan hasil-hasil yang lebih baik lagi untuk kalian semua, viewer kita, subscriber kita di seluruh Indonesia. Oke guys, terus maju untuk otomotif Indonesia ya, dengan mobil-mobil yang baru. Kita akan memasuki juga era mobil listrik, kita juga nggak tahu akan seperti apa. Kita akan terus belajar, kita terus belajar, dan terus belajar. Oke, thank you atensinya guys, sampai berjumpa di vlog kita selanjutnya. Salam optimis di tahun 2023. Salam modif Garuda Jaya.